Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil mutakin wa khatamin nabiyin abdika wa rasulika imamil khair. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala Jalla Jalalu yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, anugerahnya dan taufik hidayahnya. Insyaallah kita miliki sampai hayat kita diganti dengan kematian. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tak hentinya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang mulia, kita haturkan salawat kepada beliau. Insyaallah kita mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Teman-teman, di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, channel VMMI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah di mana saja berada, terkhusus di bumi Nusantara Indonesia yang kita cintai, semoga kita dalam sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya, Pak. Insyaallah apa channel ini bermanfaat untuk kita menjadi manusia hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa taqwati wa la tamutunna wa antum illa muslimun. Subhanallah. Ini satu ayat yang sangat kita miliki dan kita hayati dari kandungan-kandungan arti. Subhanallah. Bahwasannya dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini, bahwasannya adalah hidup di dunia adalah transit menuju tempat yang begitu jauh, menuju tempat yang begitu dinamakan tempat akhirat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini kita ambil, kita kutip dengan ittaqu, kalimat ittaqu. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita di dunia ketika ingin kita mendapatkan kenikmatan yang sempurna, yaitu kebahagiaan surga. Ittaqu. Ittaqu di sini adalah kalimat yang dinamakan kalimat kebahagiaan, ketakwaan kepada Allah. Apa yang dinamakan takwa? Intisaru awamirlah wajitinabun nawah, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam kehidupan era globalisasi teknologi serba canggih di zaman modern ini, banyak manusia lepas daripada kategori manusia yang bertakwa kepada Allah. Semoga Pak, insya Allah, kita tidak termasuk manusia tersebut, karena sangat rugi hamba Allah. Ittaqullaha haqqa taqwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika ketakwaan ini kita tidak bawa ke dalam satu waktu dinamakan waktu kematian. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Merugi manusia ketika di dalam kehidupannya, di ujung kehidupannya, tidak ada dalam kematian bertakwa kepada Allah. Wahai hamba Allah, dalam tema kali ini, mari wasiat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-Nya yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lisannya yang mulia kita bisa mengenal ayat ini, bahwasanya sebagai umat baginda Nabi Muhammad yang muslim atau muslimat di mana saja berada, haruslah kita jaga ketakwaan kepada Allah. Imtisaru awamirillah, mengerjakan perintah Allah.
baik yang wajib dan baik yang sunnah. Subhanallah. Ketika saya berikan pemahaman sedikit, ketika kita ingin bertakwa kepada Allah, jalannya adalah kita menjaga diri dari perjalanan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Banyak ayat di dalam Al-Quran menerangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi banyak manusia tidak mengartikan atau mengaplikasikan di dalam kehidupannya ingin bertakwa kepada Allah. Contoh, dengan lisan kita bertakwa kepada Allah, dengan mata kita bertakwa kepada Allah, dengan telinga kita bertakwa kepada Allah, dengan kaki kita bertakwa kepada Allah, apalagi disudur dengan hati kita bertakwa kepada Allah. Bahwasannya hamba-hamba Allah, ketika di dalam hati kita tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah mengetahui daripada rahasia hati kita. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasibkum billah. Jangankan engkau lisankan kata-kata, di dalam hati Allah Maha tahu. Subhanallah. Bahwasannya jagalah kita dari angkara murka Allah, dan masukkan diri kita ke dalam golongan manusia yang bertakwa. Bahwasannya dunia yang kita lihat sangat bergemerlap, rumah-rumah mewah yang dimiliki manusia, mobil-mobil mewah yang dimiliki manusia, pakaian-pakaian serba indah yang dimiliki manusia, apapun isi dunia ini, ketika kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak ada nilainya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berucap berkata, ingin sekali menjadi manusia yang bertakwa. Bagaimana caranya? Ikuti lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami Al-Qur'an sebagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an tersebut. Kalau kita tidak tahu memahami bagaimana Al-Qur'an cara pemahamannya, maka fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang sudah mampu menafsirkan Al-Quran tersebut. Hadirin, jamaah, teman-teman, sahabat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada manusia yang akan senang di akhirat kecuali manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Intinya, masukkan jasmaniah dan ruhaniah kita ke dalam golongan manusia yang bertakwa. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati dalam keadaan tidak Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan sampaian kata dan lisan tidak bermanfaat, itu dari saya. Yang bermanfaat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.